Nah, ini ciri-ciri ya, rotary hook tuh harus diganti ya. Nah, ini muter ini stabil, ini muternya halus. Nah, ini yang harus diganti nih, perhatikan. Nah, jadi semacam kayak entah kena benturan atau apa ya. Jadi ini yang hantemnya enggak ini. Ininya. Ini diputar normal tuh. Tapi ketika kita pasang ini udah betul-betul masuk, malah ini yang lecet tuh. Ini yang lecet. Ya, jadi seperti itu ya. Rotary hook harus ganti nih loncatnya. Oh, bunyi tak gitu. Siapa dekat nih? Oh. Jalannya tidak akan lancar. Akan nyangkut-nyangkut terus itu. Nanti kita ganti. Nah, perhatikan nanti bedanya ya. Ini saya siap ganti nih. Ini pun ini yang tadi pakai sini, dipasang di sini mulus ini. Nah, ini mulus dia muternya ya. Tidak ada kendala. Ini saya pasang dulu, nanti lihat bedanya setelah dipasang. Oke, ini udah terpasang ya, yang lamanya. Nah, ini perhatikan, slow dia muter saja ya. Nah, tidak ada sekruk-sekruk sininya. Jadi kalau saya perhatiin di sini tuh kasar di sini, kasar ini naik di sini seperti kena jarum atau kebentuk apa di sini juga nih, di sini dan di sebelah sini nih. Oke, kalau sudah bisa tes mesinnya.